Penasaran dengan apa ini namanya? Touch pada mouse. Oke, kita akan lihat isi di dalamnya apa. Nah, ini dia. Isi di dalamnya jadi cuma kayak plat plat tembaga doang. Oke, itu dia skemanya. Nilai tata simple. Ini dia. Jadi, nah itu dia ada yang keluar nih. Ini touchnya. Ini yang kena di sini kayaknya nih. Tuh kalau kalian bisa dengar. Kelihatan ya. Ya, mungkin gini doang deh tampilan awal apa? Oh, ini dia. Lucu ya. Kirinya itu kadang suka keklik double, jadi mungkin udah rusak. Kita akan ganti dalemannya dan kita akan buka dulu tampilannya. Kita akan coba buka. Nah, ini dia kondisi mouse-nya. Jadi kita akan ganti modul ininya nih. Nah, ini akan kita ganti. Ini kita diamin. Oke. Nanti tinggal kita bersihin. Kita akan cari dulu part yang ini. Nah, di sini gue dapat dari mouse bekas. Kalian bisa lihat ini nggak begitu enak, ini masih lumayan dan ini lumayan. Jadi kita akan pakai yang ini. Jadi kita akan copot solderannya, terus kita coba compare begini. Ternyata dia punya ukuran yang sama tuh. Kalian bisa lihat ukurannya sama, jadi kita akan pakai yang ini untuk kita pindahin ke sini. Oke, ini kita akan copot dulu solderannya. Ini dia, kita sudah dapat modulnya.
kita akan perhatiin juga. Jadi sini ada yang polos dan sini ada yang ada tulisan. Terus kita akan lihat juga di sini. Ini ada tulisan dan yang di sini yang polos. Berarti kita akan sesuaikan dengan ini, tulisannya itu ngadep ke luar. Oke, sebelum itu ini kita akan copot dulu. Ini kita harus hati-hati biar jangan ada yang patah. Oke. Nah, ini dia, udah kita copot. Jadi untuk cara copotin ini, dia tuh harus ditahan sebelah sini dulu, di agak keluarin gini. Terus habis itu didorong ke bawah. Oke, ini modulnya udah copot. Kita akan ganti yang ini. Oke. Ini bagian saklarnya. Ini kita akan copot yang ini nih. 1 2 3. Oke, udah kita udah. Harusnya ini udah bisa kita copot nih. Nah, seperti itu. Nih, yang ada tulisannya kita akan taruh di atas. Dan kita akan ambil lagi yang barunya. Nah, ini dia. Dan kita akan pasangkan dia ke sini. Oke, nah ini dia. Sudah terpasang seperti ini. Tinggal kita solder lagi. Oke. Selesai. Oke, ini udah kita pasang lagi dan kita akan rakit lagi dia. Oke, ini tombol on off ya, kita pastiin dulu ini buka, ini tutup. Oke, terus kita akan pasang modulnya kembali. Oke, ini kita masukin di sini ke belakangnya. Oke. Oke. Oh, ini belum pas di sini nih. Kita harus pasin dulu. Nah, itu dia. Udah kepasang, tinggal kita masukin lagi ke tempatnya. Oke, mungkin itu aja. Kita akan pasang kembali, mungkin akan gue bersihin dulu. Nah, ini dia sudah dibersihin.
Okay. Dan kita akan pasang dia kembali. Okay. Tinggal kita baut lagi. Itu dia udah kebaut. Oke, nah kita akan coba.